Ya, ya Pak Bori. Ya kan harusnya itu sudah dibutok. Coba bilang itu ke Pak Mariono itu. Aduh, kalau kayak gini kan rusak tanaman saya itu. Udah, enggak mau tahu saya. Pokoknya sekarang harus selesai itu. Ini 4. Mas. Apa sih? Kamu ini kerjaan terus aja yang dipikirin. Duh, kamu itu apa? Maunya kamu itu apa? Kamu lupa sekarang malam apa? Malam apa? Ini coba lihat sekarang ini. Nih, sekarang apa ini? Rusak nih kalau kayak gini terus. Sekarang ini malam Jumat, Mas. Wah, ini nerangkan malam Jumat. Suami sudah jarang ngasih uang bulanan. Sekarang juga jarang ngasih jatah. Selamat pagi, Bu Rini. Pagi. Kenapa nih cemberut amat pagi-pagi? Biasalah, Mbak. Suami aku tuh ya, masa tiap aku ajak berhubungan, selalu ada aja alasannya. Yang inilah, yang itulah. Pernah tuh aku suruh beli obat kuat, dia malah beli gorengan. Terlalu kelewat lawak ya suami kamu iya tuh. Iya sih, ngeselin tapi. Tapi emang wajar sih, soalnya kan suami kamu tuh kerja, terus usia udah gak muda lagi kan, iya jadi sih. Wajar sih kayak gitu. Tapi tenang aja sih, sekarang kan udah ada fitman, nanti waktu suami kamu tuh makan atau minum langsung taburin aja, racunin aja gak apa-apa. Fitman? Iya, fitman. 2022 gak tau fitman nih. Iya, kayak gimana sih? Ini kalau bisa dikasih ini udah langsung nih jos sampai 3 hari. Oh iya, fitmen Mbak. Iya, fitmen ya. Apa itu di dalamnya ada 3 saset. Jadi tapi ini aman kan pasti. Gak ada efek samping sama sekali. Wah, kalau gitu buat aku ya. Nanti aku langsung pacarin ini suami aku. Ya, ada.